Beralih ke informasi ekonomi dan bisnis, pemirsa, karena menyalurkan pembiayaan yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian, kondisi Bank Perkreditan Rakyat Syariah Gotong Royong Kabupaten Subang terus memburuk. Akibatnya, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha tersebut per 5 Juni 2020. Menurut Kepala OJK Regional 2 Jawa Barat Triawan Gunawan, sejak 15 Juli 2019, BPRS Gotong Royong Kabupaten Subang ditetapkan menjadi status dalam pengawasan karena kondisi keuangannya yang semakin memburuk. Hal tersebut karena BPRS tersebut menyalurkan pembiayaan tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian. Namun akibat permasalahan internal, kesempatan yang diberikan untuk melakukan upaya penyehatan tidak membuat kondisi keuangan BPRS tersebut membaik. Akhirnya, OJK pun mencabut izin usaha BPRS Gotong Royong Kabupaten Subang per 5 Juni 2020. BPRS ini tidak bisa memenuhi pembentukan modal ya, yang paling tidak 12% ya, dan kemudian karena juga ini semakin memburuk kondisinya dan tidak bisa diselesaikan oleh pemegang saham, maka tanggal 5 Juni 2020 ini kita lakukan pencabutan izin usahanya. OJK pun menghimbau nasabah BPRS Gotong Royong Kabupaten Subang agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPRS dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku. Budi Hartati, Bandung TV.